والحس على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. كاتا مصنف رحمه الله أيها الولد وهاي أنأك هي أنأك أي شيء حاصلك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بجلال ذي الجلال. Dari tengok ini skor بخلاف ذي الجلال. Tapi ini skor ni oleh lah بجلال ذي الجلال. Dan nanti nak royak cara tanggung. Kata musannif rahimahullah ta'ala, hei anakku, ya kata, ayu syai'in, bermula apa suatu, bermula apakah suatu, apakah suatu. Jadi ayu tu mubtada, ayu mudhaf syai'in mudhafu ilaih. Jadi mubtada. Lepas tu ya masalah harap istifham juga. Ayu ni pun istifham di sini, apa panggil istifham? Ingkari. Ingkari. Ya tanya dalam keadaan tanya tu bukan nak tahu dak, nak engkar, nak menolak, nak menapi, nak tolak. Asal tanya ni nak tahu, tanya nak tahu. Tapi kalau bukan tanya untuk nak tahu, orang panggil pergi ke pakai kepada kepada benda yang luar daripada mana asal ada tu. Tu kadang-kadang istifham tu tanya tu ingkari, nak tolak, nak engkar. Tanya tu nak engkar. Tu kita kata kena nak reti ke balaning. Dia kata misalnya nak reti ke yaning. Bukan tanya nak tahu, nak ikat. Tak reti, ya. Tak panah. Nak panah ke ia tu? Tak panah. Jadi ikut tu, ya, ingkat. Aku panggil. Hak tu kena mengajar lah ilmu ma'ani lah. Bicara dia tu. Kata musanir rahimahullah, ayy syai'in, bermula apakah suatu? Jadi tidak hasil apa-apa. Kecik mudah-mudahan gitu dulu. Apakah suatu? Hasiluka ialah yang hasin bagi engkau tu khabar. Apakah suatu
kandung khobar. Ai tak kandung khobar duk dek nung. Ghairu tadyi'in umri tu khobar dek nung. Khobar. Allah Akbar jarak. Tapi dalam kitab ni ghairu. Ghairu tadyi'il umri. Hak duk mengaji tu, hak mengaji tu khabar tu ghairu. Allahumma salli ala. Kalau buat khabar ghairu kena baca hasili ni hasilu. Khabar ada hasilu tu. Kalau baca hasilul laka hasiluka tu buat khabar bagi ayudah. Tak apa juga. Tapi kalau kita hasilil ni ya idopak dah. Hasilil laka boleh buat sifat bagi syai'in. Apabila buat sifat bagi syai'in, ghairu tu rupa khobar bagi ayu. Nanti-nanti kira juga kena kira nak mengucara dia juga. Kata musannif rahimahullah ta'ala sekali lagi, hei anakku, ayu syai'in, bermula apakah suatu, apakah suatu hasiluka ialah yang dapat bagi engkau. Apa hakmu dapat? Apa hakmu dapat? Apa makna? Yakni tidak engkau dapat apa-apa. Tidak engkau dapat apa-apa tu ya engkau dah. Ya engkau dah. Apakah suatu ialah yang hasil dan yang dapat bagi engkau? Memboleh apa tik? Tak lepo ni. Memboleh apa tik? Apa tik yang kamu boleh? Tak lepo pun. Min tahsili ilmin kalam. Min tak lu mengisi bayan pada syai'in. Bayan pada syai'in tu. Apakah suatu? Apakah benda hakmu dapat? Tak boleh poli. Benda tu apa? Hak pesimu dah buat tu. Min tahsili ilmin kalam. Yang adalah ia suatu tu. Jadi bayan lah si. Jadi kiam lagi. Hang kena suatu tu. Min tahsili ilmin kalam. Apakah suatu yang engkau boleh daripada menghasin dan mendapat oleh engkau, mendapat oleh engkau akal ilmun kalam. Maksud tahsin ni memfaham dan mengerti lah maknanya. Daripada mengerti dan memfaham oleh engkau akan ilmul kalam. Ilmu kalam tu ilmu apa? Ilmu ilmu tauhid. Duk mengaji, duk panah, duk takrir. Kalau begitu, kalau begini, duk bahas sifat tu, hai belah tu, sifat mungkin berlagu ni. Tu. Arak lagu tu, jirim lagu ni. Duk panah, duk kira. Arak 9, jirim so. Ayuhat satu arak 9. Aduk kira ilmu kalam. Itu ilmu kalam. Ilmu kalam tu kena ilmu tauhid yang dihurai dengan apa nak kalam ni. Yakni tulis itu ilmu kalam. Yakni satu ilmu yang diberbahaskan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul dan kelakuan-kelakuan benda mungkin. Maka dinamakan ilmu tauhid ini ilmu kalam kerana banyak berbahas
dan berbantah-bantah pada ilmu itu. Aktiba aku banyak kecek, banyak bahah, banyak hurai, banyak takrih. Aktiba aku tu panggil kalam pada ilmu kalam. Aktiba aku mendapat mengasahkan Allah Ta'ala ilmu tu, ilmu tauhid namanya, hak tulah ya. Tapi kita duk mengaji sifat 20 ni. Kalau Tuhan begitu, kalau Tuhan begini, duk begitu, tasansur begini. Hei, boleh apa? Boleh apa bagimu? Reti saja. Duk lagu tu, tasansur lagu ni. Ha tu. Wal khilaf ya, tengok-tengok sekaligus supaya musanneh kita nak mengejek-ngejek ilmu, padahal ia bukan nak mengejek ilmu tu. Ya nak royak kata tak ada faedah ilmu kalau tak buat amal. Sekadar reti tapi tak buat amal, apa hasil? Tak ada hasil apa juga hasilnya. Ha gi kot tu. Wal khilafi atau pada al kalam. Dan ilmu khilaf. Ilmu khilaf, apa ilmu khilaf? Tulis itu. Yakni ilmu yang bicara tentang cara-cara menyusun hujjah, cara-cara menyusun hujjah dan menolak syubhat. Menyusun hujjah dan menolak syubhat. Ah tu. Gigot tu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ada ilmu dia. Ya kadang-kadang sekat seakan-akan masuk gimana lah ilmu kalam tu. Ha, tu musana raya. Apa sesuatu yang hasil daripada kita reti ilmu lagu tu? Wattibbi atau pada al-kalami. Dan ilmu doktor, ilmu bomo, ilmu tib. Tulis itu ilmu tib. Yakni ilmu yang bicara tentang kelakuan badan manusia. Tentang kelakuan badan manusia. Dari segi sehatnya atau sakitnya. Dia kaji ya doktor, ya ada ilmu. Lah ni kita kata banyak sangatlah. Masa dulu juga macam ubat tu, ubat ni, boh kakah tu, alat ni. Akar kayu tu, akar kayu ni cara nak mengubat. Kalau sakit kepala tu, pakai ubat gapo. Kalau gudi-gudi kata, pakai ubat po. Ya ada ilmu dia, ilmu tib. Syekh Ahmad Al-Fattani ni, Masya Allah, salah satu dari orang yang pandai. Ya orang, ayah dia hatta pergi ngaji di Palestin. Syekh Ahmad Al-Fattani. Kata ngaji di Masjid Aqsa. Ngaji ilmu agama. Tapi tak ada lagi hidup ngaji ilmu agama. Dia hidup ngaji ilmu tib. Di sana. Kita belajar ilmu doktor di sana. Ilmu tib sana. Lepas pada Allah yang di segi ilmu tu. Ayah dia tahu kata. Amat pun hidup ngaji. Panggil kelik Mekah. Hai kelik Mekah. Kelik Mekah. Mau hidup di Mekah semula. Ngaji. Akhirnya hatta lagi ngaji Mesir pula. Syafatani. Padahal Allah yang dah. Allah yang dah ilmu dia tu. Menuntut ilmu lagi. Jadi Mesir, duduk Mesir start. Lepas tu klik ke Mekah pula. Banyak care dia tu duduk bertepat di Mekah lah. Mengaji di Mekah, mengarah apa di Mekah. Syekh Ahmad Al-Fattani ni. Tu dia. Waktu ilmu tip ni ada kitab dia dah. Tip bun gapoh tak ingat saya. Kitab dia. Kitab dia suku cara, cara macam Allah mubat. Syekh Ahmad Al-Fattani. Kita dah mengaji-ngaji ilmu tu tu. Hei, apa hasil? Dia kata. Wad dawawini. Dawawin. Dawawin ni apa? Yakni tulis itu. Atau pada Al-Kalami tu. Ilmu ilmu dawawin. Dawawin. Jadi ilmu yang dicatat dalam kitab. Ilmu yang dicatat dalam kitab. Dan dihimpun.
padanya, dihimpun padanya akan beberapa syair-syair ulama. Akan beberapa syair-syair ulama yang panggil diwan-diwan dia. Hak Imam Syafi'i ada Diwan Syafi'i. Syair-syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i namanya Diwan Syafi'i. Ha, kena beli juga tu kitab ala ya. Ha, sikit. Ha, masalah Diwan Syafi'i. Sebab kita ada mengapa akhi lang tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha. Ha, tak ada. Waktu pun ada dari Diwan Syafi'i. Dari diwan dia. Catat-catat kata yang ulama hukum syair-syair. Ha, kita duk panah ilmu belah tu. Wal asy'ari. Asy'ar atau kepada al-kalami, ilmu asy'ar, ilmu segala syair-syair. Ha tu. Ha, habis itu. Ilmu segala syair-syair panah bersyair. Wan nujumi atau pada al-kalami dan ilmu nujum, ilmu bintang-bintang. Apa ilmu nujum? Yani ilmu yang bicara kelakuan pusingan bintang dan matahari. Ilmu yang bicara kelakuan pusingan bintang dan matahari itu ilmu nujum, ilmu falak tu lah. Ah, matahari nak naik situ. Ah tu. Pada hari yang tersebut matahari duk skor ada berapa darajah dengan khulun apa nama khul istiwa kira. Ya kira adalah ilmu falak. Panah. Hey, dak boleh po. Dia kata. Wal arudi arud atau pada al-kalam dan ilmu arud, ilmu wazan-wazan syair. Panah reti bahar tu bahar ni 14 bahar, 15 bahar yang reti habis. Dan lihat satu-satu bahar tu ada hak nakis dia pula, ada hak tam dia pula. Reti cara wazan. Tu bahar kamen apa kira dia. Bahat apa dia, bahat basit apa kira dia, dalam bahat basit tu kira hak naqis tu pasal mana pula. Ha, ya kira mari pana ba'aruf wan nahwi atau pada al-kalam dan ilmu nahwi, ilmu jadi idhafah ni kena ingat gitu. Idhafah ilmi kepada al-kalam dan ila akhir itu idhafah gapo orang panggil? Idhafah musamma kepada ismi dia. Dullah ya al-kalam tu ilmu dah. Nama ya al-kalam tu kena ke ilmu dah. Tu ni iktibar ilmu belaka ni. Atau idhafah lil bayan boleh. Ilmu yang ialah al-kalam tu dah ilmunya. Boleh belaka tu. Wan nahwi dan juga ilmu nahu, ilmu nahu. Kalau Muhammadun huwa bin Maliki alfiya ingat 1000 bait. Baca nahu ingat belaka khilah-khilah dalam nahu. Wat tasrifi atau pada al-kalami dan ilmu tasrif, ilmu sorah, ilmu tasrif, mana tasrif. Nasara yusrun nasran mansuran fa huwa nasrun, tak ada segala-segala wazan yang boleh tasrif berlaku. La ilaha illallah. Apa faedah kata dia? Apa yang hasil bagi engkau? Ghaira tadyi'il umri. Dia nak baca ghaira. Hai, kalau baca. Dia kita ni buat ghaira tu. Hasin bagi engkau Allah, apakah suatu hasin ia bagi engkau lain daripada
tidak hasil. Pihak kata ayu istibham ingkari daripada ghairah ni. Pihak kata ayu tu istibham ingkari pihak daripada ghairah. Istisna pada hasiluka. Istisna pada hasiluka. Fa amman al mustasna bi ghairin wasiwan sawa'un majruhu la ghairu. Mustasna dengan ghairu itu majruh semua. Jadi ghairu tu istisna, baca tele jadi istisna. Pada hasiluka. Kena katakan apakah suatu hasin bagi engkau mudah ngaji ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu bomo, ilmu syair, ilmu nahu, ilmu sora, ilmu aru, panah tasrih. Apa hasil bagi engkau? Ghairu tadyi'il umri, lain daripada tadyi' mensia-sia oleh engkau al-umri, akan umur engkau. Lain daripada engkau mensia-siakan umur saja, habingnya saja kalau tak beramal tu kak. Jadi sia-sia yo. Nahu surah, ingat alfiyah, ingat mata zubat, habis tak nak kata apa. Tapi tak beramal, sia-sia umur ya kak panggil. Sia-sia umur. Ah musan ni. Tulis situ pada tadi'i'il umri tu kita tulis sikit. Yakni tidak ada faedah apa-apa. Yakni tidak ada faedah apa-apa yang engkau menghasilkan ilmu-ilmu yang tersebut. Selain daripada mensia-sia umur saja. Sekira engkau tidak beramal dengan ilmu yang dihasilkan. Itu dia. Ayuh. Dah habis masa lama. Tengok orang, oh, wasa cok muka tu. Wasa cok ilmu arut. Wasa berkena, weh. Habis masa dengan ilmu arut. Tengok orang kena ilmu nahu. Habis masa dengan ilmu nahu tu. 2, 3, 4 tahun habis nahu. Tu. Musa ni nak royak kata, kalau tak berlaku amalan tu, tak ada pedah juga. Tak ada pedah juga. Hasil gapo? Kau duk terbang ngaji mari. Bijalali zil jalal, demi jadi bo tu bo apa panggil bo kasam, huruf kasam. Jadi aqsamu bijalali zil jalal, aku bersumpah dengan jalan, dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan kemuliaan bagi Tuhan yang mempunyai kemuliaan. Zil jalan ni kena ke Allah Ta'ala dah. Jadi aqsamu bi jalali zil jalan, bahaya tak ada. Jadi buah tu buah huruf qasam dah. Huruf qasam je supah dah. Jadi musanna kita supah demi Allah, kita salat tu wallah, tapi tak kecek wallah dah. Pakau bila lali zil jalan, tak ada hasil gapo. Wallahi tak hasil gapo. Bi jalali zil jalan, aku sumpah dah dengan kemuliaan bagi Tuhan yang punya kemuliaan, dengan kebesaran bagi Tuhan yang punya kebesaran. Itu maknanya kita. Faham tak? Tu. Tak ada lepak ni. Wallahi. Supoh. Tu. Tak ada lepak ni. Tak ada hasil gapo sekali. Allah Akbar. Tu. Habis itu. Maknanya kita. Inni ra'aitu fil injil anna Isa alaihi salam
Inni ra'aitu fi injili Isa. Dalam kitab saya, inni ra'aitu fi injili anna Isa. Gitu. Ana ra'aitu itu. Inni ra'aitu fi injili Isa alaihi salama alaihi salamu qala. Jumlah tu lah mab'u bagi ra'aitu. Jumlah qala tu. Ha, tengok Imam Ghazali kata lagi dalam kitab dia, iaitu inni sesungguhnya aku, sungguhnya aku ini, hei anakku, ra'aitu, telah nampak oleh aku, sudah nampak oleh aku, sudah melihat oleh aku. Ra'aitu dengan mana qara'tu lah, telah baca oleh aku. Ku Ghazali ni, aku nampak, jadi aku baca. Nampak di mana? Fi injili Isa. Takluk pada ra'aitu. Aku nampak di dalam kitab Injil bagi Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitab Injil Nabi Isa. Oh, masa-masa ni boleh di kitab Injil tu ya. Ya ada kitab Injil. Walaupun setengah-setengah tu di agak panggil ditukar dah. Tapi siapa masuk kita learning ni, oh banyak dah lah menyeleweng tu. Ha, tu. Masa musanah tu dia bertemu dalam kitab Injil tu. Lepas tu semaka tak ada yang menyalahi gapa dengan syariat Nabi Muhammad. Maka hikayat mari pun tak ada salah. Aku ni nampak dalam kitab Injil bagi Nabi Isa alaihi salam. Qala. Qala. Ya qala ni mapu kalau lu tak kenal. Dia jumlah jadi mapu. Kalau kita kata kalau kita kata han pada Isa sah, tapi mapu ra'aitu dari mana? Qala ni kena takwil masdar jadi mapu bagi ra'aitu. Ra'aitu fi injili Isa alaihi salam qaulahu. Ha, qaulahu, qaulah Isa. Kena kata gitu. Akan berkata enyo perkata e bagi Isa alaihi salam. Aku nampak dalam kitab Injil bagi Isa akan perkata e Nabi Isa alaihi salam. Ha, tu dia. Insya-Allah. Jadi meski saya pula ni dalam kitab Injil Nabi Isa, Nabi Isa kecek ke mana? Takkan kitab Injil tu daripada Allah? Masya-Allah. Kecek tak lagu mana? Wallahu alam lah deh. Wallahu alam. Kalau kira sekali go. Tapi tengok pada makulul kau pun lagu tu lah kata Nabi Isa, bukan kata Allah Ta'ala. Tak reti tu Injin tu lagu mana. Dalam kita Injin tu semata-mata mengandungi kata Nabi Isa tak ke? Kau lagu mana? Oh, Allah Alam. Wallahu alam. Tak bersikir dulu lah. Tu kau duk mengaji pun. Kalau bersikir kita tanya tak. Ha, tengok. Inni ra'aitu fi injili Isa alaihi salam qaulahu. Katanya kata Nabi Isa alaihi salam. Ni kata dia. Mana kata dia? Qaulah bi makna qaulahu. Lepas tu min tu ada pada qaulahu tu. Kalau kita Arab jadi min tu, min tu jadi makulun kau bagi qaulah tu dah.
qola, mustatir li qola tu fa'il dia mustatir takdir huwa rajab pada Isa. Berkata ia Nabi Isa alaihissalam, tapi nuskhah saya dulu ni molek. Inni ra'aitu fil injili anna Isa alaihi salam qala. Oh molek. Ah nuskhah dulu molek lagi. Tu tengok tu. Nabi Isa kata kan? Min sa'ati ayyudha'al mayyitu 'alal janazati ila yudha'a 'ala shafiril qabri yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu 40 su'alan. Dak mulai daripada min li tidak. Tak luk mana min haraja ni, tak luk pada yas'alu di belakang. Tak luk pada yas'alu di belakang. Soalan kata yas'alullahu min sa'ati. Ya tu min tak luk situ. Yas'alu kita baca muta'alak dulu. Yas'alullahu ta'ala akan menanya oleh Allah Ta'ala. Akan tanya oleh Allah Ta'ala. Tanya min mula dari saati. Milih tidak. Mula daripada masa Allah. Mula daripada masa yudu'u idopak. Saati ayyudu'a. Takwi masda ayyudu'a tu majer, mudofu ila bagi saati. Kena kata kena min saati wada'a yada'u wad'an min saati wad'il mayyiti. Gitu sana tadi. Mula daripada masa bagi atau mula daripada masa bagi dihantarkan akan mayat, diletakkan akan mayat. Yuda'a, yuda'al mayyitu, diletak, dihantar, diletakkan akan mayat, akan orang yang mati saat itu. Kita letak mayat, mula orang letak mayat, letak-letak alal janazati, takluk kepada yudha. Diletak akan mayat, diletak di atas khalu-khalu. Janazah kena kepada mayat hok di atas pengusuh. Jinazati, kena baca jinazah. Jinazah tu kena kepada pengusung hok ada mayat atas dia. Diletakkan akan mayat di alam jinazati. Jinazah tu kena ke pengusung tu, tapi pengusung hok ada mayat lah. Mayat tok siap ah. Lepas tu kalau janazah, janazah tu kena ke atas mayat tu sendiri. Tapi mayat hok duk atas pengusung tu lah. Kalau mayat hok duk atas tanah biasa gini, mayit tak paling janazah lagi. Janazah tu kira sekali. Apa tu dah? Jijah tu mudah ya. Ji ni bawah. Bawah ni kena ke pengusung tu dah. Pengusung kena ke ni. Hok dia mengusung. Dah. Pengusung. Nampak tu dah pengusung bukit orang usung tu tak kena ke alat pengusung tu besi hak dia mau buat lah ni. Awak tak banyak tu. Okay, baca G lah, baca G lah. Kalau jenazah kena ke kepada banyak hak duduk di atas pengusung. Kalau jenazah kena kepada pengusung hak atasnya banyak. Sebab tu kalau orang nak istihar, pakat masuk naik tanah masjid, jenazah mari dah. Tak apa. So. Hei, apakah naik tanah masjid wey? Janazah mari dah. Asah, dia kena dua-dua. Tapi hei, pakat naik wey, pakat semaya jenazah wey. Semaya jenazah. Mana semaya atas pengusung tu kan? Tak, semaya janazah. Kena kepada mayat tu. Semaya janazah. Kalau kata mari dah wey, mari dah jenazah mari dah. Tak apa, okay? Tak apa lagi. Jenazah mari dah wey pakat naik wey. Jenazah mari dah wey pakat naik wey. Boleh apa lagi? Pakat semai jenazah wey. Ha tu. Teh tak tu. Tu. Kena. Suko nak jadi banyak dah kena. Suko. Pasal bawa tak banyak. Usung tak. Banyak muka baik nak banyak.
Pucat-pucat banyak dah. Kata musannif rahimahullah, daripada bahawa diletakkan mayat di atas pengusung, mula dari situ ila tak lupa yasalu belakang ila lilintihak tadi. Mula daripada masa diletak mayat di atas pengusung sampai kepada ayyudha'a, bahawa dihantar akan dia akan mayit, dihantar akan mayat tu, diletak akan mayat tu ala syafiril qabri. Ala tak lupa la yudha, dihantar diletak di atas syafir, di atas tepi bagi kubur, tepi kubur. Tak ada tu, tak ada kamu lagi dekat tepi lubang tu, syafir tepi lubang kubur tu. Orang usung-usung gitu tak tepi ke sebelum pada nak masuk ke dalam tu, tak buat tepi dulu. Dia kira-kira dulu. Ha, mana tika-tika wei. Mana wei bakal wei? Ha, bakal bawa turun ku mayat. Jadi Allahu Akbar, ni kita baru tahu. Ha ni. Mula daripada mayat diletak di atas jenazah pengusung, orang duk bawa-bawa pergi kubur, siapa kepada mayat tu Allah Taala letak, tu orang manusia ambil mayat tu letak di tepi kubur. Celah tu Tuhan soal. Tuhan soal kepada mayat. Kena tanya dah, bukan nanti muka nangke tu dah. Teka dah usung gitu pun kena soal dah. Yas'alullah, menanya oleh Allah Ta'ala. Tuhan tanya. Lagu mana kaifiat tanya? Ha, tu nanti mati tahu. Ya tak boleh, kita dah hidup lagi ni. Sampai kepada bawah dihantar ke akan mayat di atas tepi kubur. Yas'alullah, akan menanya oleh Allah Ta'ala. Tanya-tanya bi'azamatihi. Tak lup pada ayat yas'alu. Tanya dengan kebesarannya, kebesaran bagi Allah Ta'ala. Tanya dengan kebesaran dia. Tanya raja, raja tanya rakyat. Tanya lagu tu. Tanya dengan rupa, tunjuk besar. Yas'alullah bi'azamatih, tanya dengan kebesaran baginya, bagi Allah Ta'ala. Tanya-tanya minhu minal mayyit. Minta luk pada yas'alu. Allah akan tanya daripadanya, daripada mayat itu. Mayat hak dia diusung tu. Tanya apa? 40 soalan. Allahu Akbar. Jangan duk tanya lah. Mereka duk buat sakit. Apa? Hei, sejid dengan kubur dekat je. Dia tanya ke? Tak apalah. Sejid ni kalau kubur Jawa dah sejid, boleh dia juga. Tengah-tengah dah usung pergi. Ni sejid tu rapat kubur dah. Hak tu bukan soalan kita. Beriman sudah. Akan berlaku soalan tu. Akan tanya, akan maf'ul bagi yas'alu. Tanya oleh Allah dengan kebesaran dia. Tanya daripada mayat itu. Tanya akan 40 soalan pertanyaan. Nisbah pertanyaan. Orang panggil tamjid lah. Tamjid isyik adat. Allah tanya 40 soalan. Allah. Mana soalan tu? Awaluhu. Banyak pak soalan, tapi soalan hok mula-mula tanya. Tak apalah, 2 3 sampai 40 tu gapo rate, nanti matilah boleh dengar. Tapi nak cerita le kita injin sebut, Nabi Isa royak kata, Allah tanya 40 soalan. Awaluhu, yang bermula, yang pertamanya. Awaluhu mubtada. Yaqulu, ya dikira-kira mari. Jumlah tu sifat bagi soalan lah. 40 soal. 40 pertanyaan. Yang bermula soalan yang pertama daripadanya, daripada soalan tu. Daripada soalan tu. Awalu soalin. Hak mula-mula sekalinya
Yaqulu ialah bertanya oleh Allah Ta'ala. Yaqulullah ini yas'alullahu ta'ala. Akan bertanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya kepada banyak. Tuan tanya kan? Abdi. Ya Abdi. Hadha huru ni tak? Ya Abdi. Hei hamba ku. Wahai hamba aku. Taharta manzaral khalki sinina. Wama taharta manzari sa'atan. Allah. Ya Allah. Berat dah. Kata ini berat. Wa kulla yawmin nanzuru fi qalbika. Allah. Wa kulla boleh. Wa kullu boleh. Wawul had kita kata. Allahu Akbar. Berat, berat, berat. Allah Ta'ala kata kena. Ya, wasuhuk ni ada kedok. Hak ni saya tulis ni dulu dari ponok kita. Ada ponok dulu ni. Kita tulis di ponok. Ada tak pergi halau ni. Kata ni. Nak menyanggakan diri. Tulis di cuming. Jika duk tengok cuming, nak kali tengok cuming. Nampak kata ini. Abdi wahai hambaku. Taharta telah menyucilah oleh engkau. Tahara, tathir. Telah membersihlah oleh engkau. Telah menyucilah oleh engkau. Telah membersihlah oleh engkau. Mangzaral khalki. Menyuci oleh engkau dan membersih oleh engkau akan tempat tilik bagi makhluk. Tempat tilik bagi manusia. Al-Khalqi itu murad dengan Al-Khalqi An-Nas. Kerana Khalqi bermakna makhluk. Makhluk Allah Ta'ala ni lemu kubat masuk. Kita duduk berjangkut muka tu bukan nak pergi lemu tengok. Nak pergi orang tengok. Al-khalqi bimakna al-makhluki wal muradu bihi an-nasu. Engkau engkau membersihkan akan tempat tilik. Mangzat ni ya isim makan. Isim makan. Nazara yangzuru nazaran wa mangzaran. Fahuwa nazirun wa zaka mangzurun. Ungzur la tangzur mangzarun mangzarun mingzarun. Mangzat ni kena ke isim makan. Tempat tilik. Engkau membersih. Engkau menyuci. Engkau pecomel. Akan tempat tilik bagi manusia. Tempat tilik manusia tu apa? Tubuh badan kita. Muka kita. Dan sebagainya. Tulis itu. Betul mangzat. Itu lagu mana cara membersih. Bi'ang tu zayina. Jawarihaka. Watas. Ghala binahwin ulumi zahirati sabiqah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taswir rupa tathid. Tuzai Jawa hot not your sinning sebenarnya wa tashtagil. Bin ulum az-zahirah
Wa zalika tathid musawwarun. Engkau duk mencantikkan akan tempat tilik orang ya. Mun duk gaduh tu gaduh tempat tilik manusia ya. Pagi-pagi basuh muka dengan foam, dengan kering, bau bedak, bau kering, bau minyak wangi, bocil rambut. Jok daripada pagi mung tu duk bersibuk dengan dengan tempat tilik orang. Bi'an, dengan bahawa tuzayyina, memperhiasi oleh engkau jawarihaka, akan segala anggota engkau, anggota zahirmu. Munduk perhiasi tu baju kena potong di kedai, hok molek-molek masuk dengan tubuh, masuk song molek. Kai sebaik kena hok maha, hok bunga, hok pesing bunga-bunga. Dia pakar tu nampak molek. Kai sarung kena cak kerisi lah, dia kata. Hok molek-molek. Selipar hari raya kena cari gaduh tengok dah. Dia mau tengok molek. Taharta manzarul khalqi. Engkau menyuci tempat tilik bagi manusia. Wa tashtaghila, dan bersibuk oleh engkau atau pada tu zayyina. Dan engkau bersibuk bil ulumi zahirah, dengan segala ilmu-ilmu zahir, ilmu yang zahir. Tu sibuk ngaji peko, sibuk ngaji macam-macam ilmu yang zahir. Tapi ilmu yang batin kita tak usah. Allah tanya soalan mula-mula tu kena berat dah. Ya Allah. Taharta manzaral khalqi sinin. Taharta tu sinin. Bi berapa tahun? Engkau menyuci akan tempat tilik orang tu sinin. Yani fi sinin kasirah. Jadi sinin tu jadi kiagi mari orang panggil hazahur khofak lah, maksud bin azir khofi. Jadi dengan makna fi sinin, fi sinin takluk pada taharta. Engkau menyucikan akan tempat tilik makhluk ni fi sinin kasiratin, pada beberapa tahun yang banyak. Banyak tahun mari dah, jauh daripada muda itu lagi siapa ketua. Allah, duk nak cari tempat tilik orang situ. Allah, jawab nak sute tu nak tak gimana dah. Takut lu, tak yangok memang kata. Masuk klinik tu, klinik ni untuk nak buat jawab tu. Apa kok oh sute satu. Kek. Buat. Engkau menyucikan tempat tilik orang okay, pada bertahun-tahun. Wa ma taharta manzari sa'atan, padahal walhal wawulhal, padahal tidak menyuci oleh engkau, tidak menghiasi oleh engkau, tidak menyuci oleh engkau, engkau tak pernah cuci manzari akan tempat tilik bagiku. Mana manzari? Wahual qalbu. Mu tak pernah cuci tempat ku tilik, iaitu hati. Saatan, pada satu saat pun, pada satu jam pun. Isi nak kira pada halaman api. Saatan, jadi fi saatin qalilatin, pada satu saat pun yang sedikit mu tak biasa. Sejer pun dah usaha nak pecomel hati tu dah. Lek muka tu berjejer, berjangak, bawa bedak. Tapi hati semenek pun dah mu usaha untuk membersihkan dia. Padahal muka tu tempat manusia tilih. Hati tempat aku tilih.
membesar ke orang lain pada aku ni. Allah, sebab tu kita ni kena hati itu besar. Hati itu besar. Muka luar tu tak apa lagi, hati itu. Hati. Kerana Allah Ta'ala tilik di hati. Bila tu hati tilik di hati, kita pun kena tilik di hati orang juga. Jangan tilik di luar kan. Sebab tu hati tak tilik di zahir, tu hati tilik di hati. Maka kita pun kena tilik supaya tu hati tilik. Nak besar dengan orang, tilik di hati. Jangan tilik di rupa zahir. Tilik di rupa, tilik di harta, kaya dia. Jangan tilik di hati dia. Itu besar semua. Ha, orang ni juga belah dia tak kaya pun, belah dia huduh pun, tapi hati dia. Supaya Nabi kita tilik. Nabi kita tilik di siapa? Tilik di hati. Supaya Julaibib ke? Julaibib Nabi. Oh, orang lah. Julaibib tak ada dah. Julaibib. Tuai huduh. Kenek. Muka jawab. Muka. Kenek. Jadi, dia huduh tengok. Masa-masa dekat. Huduh tuai kenek lagi. Muka tak masuk song, kaki ni jadi tak masuk song, jadi kecok jalan ngik-ngik-ngik-ngik Julaibib. Allah. Lepas tu tak tahu kata anak siapa, keturunan mana. Ya besar-besar mari tak ada pok mok dah Julaibib dalam Madinah. Ya besar mari tak ada pok ayah. Tak tahu kata keluarga mana, bangsa mana. Tak tahu kata keturunan mana. Dalam Madinah ya ada puak kabilah dia. Orang ni kabilah ni, orang ni dia boleh bangsa kepada kabilah. Tapi Julaibib ni tak tahu kata macam mana. Muka besar-besar, khabar-khabar orang tengok ia tu duduk. Duduk tepi batas baik tu dah. Mitok makan ni orang, duduk makan air musabal. Air ada musabir tepi jalan, makan air tu. Susah Julaibib. Tak ada pihak nak besar air. Julaibib ni sirah tasrih daripada jilbab. Jilbab ni ke apa? Jubah. Jubah tina. Ya wahid duduk dengan tina. Sebab apa wahid duduk dengan tina? Duduk dengan puk jatai wahid ngaruk. Wahid itu dia. Wahid ngejek-ngejek dia. Wahid duduk kelola dia. Puk tina dia hingga sikit. Dia ada kecek mana. Banyak ke duduk dengan cucuk ni. Bukan kata pergi duduk main ngorak-ngorak pada. Tapi nak sayang-sayang apa pun yang ke duduk-duduk tu. Sebab puk tina dia tak kecek banyak. Puk jatai ni tak leh yang mulut uduh. Ah, tengok ayah pak big ni, pak big. Pak big ah. Lagu tu Julaibib. Allah. Tak kena. Harta tak ada, anak yatim piatu duduk tepi jalan. Julaibib duduk ke Madinah duduk mang duduk minta barang lebih. Minta roti je. Julaibib. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah mari ke Madinah. Lepas pada Nabi hijrah mari ke Madinah tu, hidup Julaibib berubah. Julaibib wasik wahid nak duduk dengan Nabi. Sebab Nabi ni dia tak bisa kata apa. Nabi tu kecek baik. Hey Julaibib, lagu mana ini? Rasulullah seorang ya daripada ahli Madinah. Hok jadi kecek baik dengan Julaibib. Jadi baik. Tak pegang diri. Seolah Nabi ni mudah masuk. Jadi dulu wahid duduk dengan Fat Tina, lalu ni mah duduk dengan Nabi pula. Julaibib, Allah duduk dengan Julaibib. Wahi mari duduk dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, gini tanya. Nabi tak pandai hina ke orang. Sama je hamba Allah. Nabi tengok di hati orang, bukan tengok di rupa. Kalau dia masuk dalam Masjid Nabawi, dia tak gamut lagi duduk dengan orang lain. Dia muka dia mulai ada puak belakang. Puak-puak dia mohon. Puak kaya, puak negor. Dia lebih dia masuk duduk dengan Nabi. Satu hari Rasulullah lalu jalan. Ya Julaibib, mu tak senap nikah lagi ke? Tak senap nikah lagi ke? Mu nak nikah tak? Nabi kata, umur dah ni, tak senap nikah lagi ke? Julaibib kata, ya Rasulullah, tak senap. No, nak tu nak, tapi siapa nak ku? Oh, dia kata, ya Rasulullah, la mala wa la jamala. Duit tak ada sekebuk. Muka huduh. Dia nak orang belah ni. Allah. Nabi senyum.
Lepas tu Nabi tanya lagi. Lepas tu satu kali Nabi lalu pula, "Ya Julaibi, mung tak sem nikah lagi ke? Ya Julaibi, tak sem nikah lagi ke?" "Ya Rasulullah, lah. Siapa nak ke aku? Lah malah wala jaman. Duit pun tak ada. Rupa pun hudah. Dia no." Nabi kata, "Tak apa tu, aku nak pergi go away. Aku nak pergi go." Kenapa Nabi SAW pun jalan lagi kepada sebuah rumah ahli Madinah. Nabi SAW, "Assalamualaikum." Tuan rumah buka. "Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, alhamdulillah. Ada apa Rasulullah?" "Aku nak minta anak tinamu ni." Nabi kata, "Aku nak minta anak tinamu." Dia pun mujur. "Oh, mujur. Alhamdulillah. Nabi nak baik. Tak apa, baik. Apa Rasulullah nak kan? Yo, sila, sila. Alhamdulillah. Boleh, boleh." "Tak, bukan aku nak ke aku. Aku nak minta anak tinamu nak wiku Julaibi." "Oh, la ilaha illallah." Dengar nama Julaibi tu mata belalak dah. "Hei, Julaibi? Kalau tanya bini dulu ya Rasulullah. Dahulu nak masuk tanya mak dulu, tanya ibu dia dulu, tanya bini dulu. Sakning selalu dah, tak kena tanya. Ni pakai tanya, "Hei Rasulullah, mari minta anak kita tu." "Oh lah, oh mujur. Allah bertuah lah kalau Nabi minta. Kalau mak sendiri kita ni, oh bertuah lah kalau boleh natu kena ke Rasulullah dah." "Ada, ada, ada. Nabi minta nak wikir Julai pun." Bini dia berjerit lah. "Okey lah, tak apa. Jangan Julai minum sore. Oh." Bini dia kata, "Okey lah, tak boleh dah kan. Madinah. Tak apa kalau orang lain siapa nak pun tak apa. Mek lah. Julai minum sore yang minta. Jangan. Aku tak boleh tengok dia tu. Allah." Bini dia lalu tu la ilah ilallah. Sorak gua lah. Bini pun nampak tak nampak. Tapi sekali guna Nabi minta. Yang gitu. Anak dia. Anak dia duduk dalam bilik tu. Bunyi suara. Tanya, "Mek. Mek. Apa? Ada ke apa? Nampak berjerit tu." "Mek ya, ya. Rasulullah minta mung tu nak wiku Julaibi." Anak dia kata, "Ya ibu. Hei ibuku. Hei ibuku, apa hak Nabi pilih tu benda hak baik bagi kita dah. Kalau Nabi pilih kepada kita, itu benda baik bagi kita dah. Kita nak cari benda hak lebih baik daripada pilihan Nabi lagi kan? Tak ada dah. Mek lah, terimalah. Hak tu lah hak rahmat besar dah." Oloh anak tina tu email dah. Akhirnya, "Oh, kalau mu nak ikut mu, tak ada apa. Oh, aku takut mu tak say ya. Dia pun sendiri nak lah." Lalu tu setuju, "Ya Rasulullah, tak apa. Aku bernikah. Aku nak uwi anakku kepada Julaibi." Masya Allah, Julaibi orang yang tak suka-suka kata nak uli bini. Akhirnya menikah. Tina tu dengan Julaibi. Allahumma salli ala sayyidina. Menikah. Malam mula-mula. Malam pertama. Nak tidur dah. Katuk lita dah. Katuk lita dah. Nak mula bismillah dah. Malam pertama bagi orang yang Allah bagi Julaibi. Naling lah juga dah. Sebelum pada bismillah dah tu, bunyi suara panggil dia. Yo yo Madinah ni bila nak seru kepada jihad, nak perang sabilillah, yo katuk gunai panggil. "Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad." "Oi, siapa dah masa kita kena keluar jihad fi sabilillah. Ada tu seteru mari serai kita. Kita kena tahankan diri kita. Hagi. Hei orang muslimin, hei muhajirin dan ansar, hei ahli Madinah. Gi. Gerak panggung gung. Hayya 'alal jihad." Julaibi dengar. La ilaha illallah. Ni depan ni bini. Nung belakang ni suruh panggil untuk pergi bersama Nabi.
Aduh. Yang jadi. Aduh, kalau kita lah gimana? Kalau kita, kalau kita. Tak apa. Malam ni semalam. Tak apa. Bina pergi. Tapi tak. Culai bib bersiap. Pakai kain semula. Tinggal isteri di situ. Dan pakai kain. Abang nak pergi jihad. Sekali dengan Rasulullah. Nanti ledek deh. Tak apa. Klik mari kita. Tak apa. Pergi kerum. Panggil lah. Julai bib. Perai. Dalam ada perai. Orang kafir pun Allah pergi. Tapi orang Islam pun mati banyak juga. Lepas pada tu Rasulullah suruh cari. Siapa tu? Cuba kita kira tengok. Ha, tu orang Islam siapa yang mati. Cuba cari-cari semua. Sahabat cari. Nah, sahabat ambil usung-usung banyak mari semua. Mari tak lepas. Nabi kata, ada tak pergi? Eh? Ada tak pergi waris-waris kamu ni? Sahabat kata, habis dah ya Rasulullah, tak ada dah. Kami cek habis dah, tak ada orang. Apa kita dah? Ada banyak ni? Nabi kata, ada lagi. Ada lagi. Sahabat kata, ya Rasulullah, tak ada dah. Ni banyak ni. Nabi kata, mana Julaibib? Enggak, sahabat tak ada biar. No. Soalnya kata Julaibib ni tak masuk dalam mata dulu gitu. Orang tak angin dulu lagi. Kalau cari pun cari temu orang nak kena-kena gitu. Nabi kata, mana Julaibib? Turut Julaibib tengok. Lalu tu pakat cari Julaibib. Keliling bukit. Temu Julaibib mati dah. Syahid. Tikir. Kena tikir dengan pedas. Keliling dengan oleh seteru. Seteru banyak orang agak. Orang kafir banyak orang agak mati. Keliling dia. Dia boleh bunuh orang kafir mati banyak orang. Tapi dia pun syahid. Nabi menangis. Nabi bilang. Tengok je Nabi. Nabi kata, kamu ni luput akan orang lain. Tapi aku ni seluput je Nabi. Nabi kata, huwa ana minhu wa huwa minni. Ni. Nabi pelukkan mayat yang lebih. Nabi kata, aku adalah setengah daripada dia dan dia adalah setengah daripada aku. Aku ni orang yada dan dia orang aku. Aku ni dia dah dan dia ni aku dah. Allah. Tu orang Nabi SAW tengok Julaibib dalam keadaan itu. Tak ada lagi. Rasulullah tilik orang pun di hati. Bukan tilik di rupa dah. Allah Ta'ala tilik pun di hati. Bukan tilik di rupa dah. Tapi kita ni duduk kacau, duduk bergaduh dengan rupa tu. Kau tempat manusia tilik tu sehingga lupa tempat hak tu yang tilik. Tak saya menciangokkan hak tu. Tengok je lebih, orang tak kenal. Sahabat Nabi tu. Tapi sahabat pun siapa kerini. Kalau tak bersabit dengan kisah Rasulullah tu, tak kenal je lebih siapa kerini. Riwayat hadis benda. Apa-apa benda. Tapi sahabat. Allah. Ha, maka kita kena tilik. Maka Allah Ta'ala tanya, taharta mangzaral khalki sini, wa ma taharta mangzari sa'atan. Wa kullu yawmin, wa kullu yawmin. Boleh baca gitu, muktada. Wa kullu yawmin, nangzuru fi kalbika walhan. Bermula tiap-tiap hari itu. Muktada. Tiap-tiap hari itu. Khabar. Nangzuru kami tilik. Baca kena ya. Nangzur. Nazara yang zuru. Nangzuru. Haa kena dah. Yang baca nungzor. Tak kena. Kalau baca. Wa kullu yaumin. Kita dulu. Yungzor. Yung zaru fi kalbika. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang dulu yung zaru. Ni nang zu. Boleh. Kalau yung zaru pun orang panggil bina majahu. Pak eh masukkan maklum dah. Siapa lagi. Tapi nang zu ni pakar pezahir. Akan pak eh. Iaitulah Allah Ta'ala. Wa kullu yaumin. Dan bermula tiap-tiap hari itu. Nang zuru. Tilik oleh kami. Tilik oleh kami.
Tilik-tilik kena kata kena. Nangzuru ai fihi. Nangzuru padanya pada tiap-tiap hari itu. Nak wi dia aib rajak kelik ke mubtada. Bermula tiap-tiap hari itu kami tilik padanya pada tiap-tiap hari itu. Tilik-tilik fi fi bimana ilah. Tilik kepada hati engkau ila qalbika. Tilik kepada hati bagi engkau. Aku tilik kepada hatimu. Tiap-tiap aku tilik. Allahu akbar. Masya-Allah. Masya-Allah. Allah Taala kata, "Mung duk menghiasi, duk membersihkan tempat manusia tengok tu bertahun-tahun boleh. Tapi mung nak membersihkan tempat hak aku tengok tu sejeh pun tak leh. Padahal aku duk tengok hari-hari." Kepada hatimu. Allah. Allah, kita ni teruk nah. Habis itu. Ha, ni kena ingat ni. Oh, moleknya. Dulu sahabat tu ingat masa nak mengaji pun tulis di pap, di saya tulis di cuming, tak ingat. Cuming kita. Boleh nak tengok lah suluh cuming tu, tengok hok ni. Suluh cuming so tu. Jangok juga dah kita jangok cara kita tu duk ponok tapi Allah okey okey okay. Hati pun kena bersih kerana Tuhan sentiasa menilikkan hati kita. Bokeh tak tilik hak lain dah, ya tilik hati ya. Innallaha la yanzuru ila ila suwarikum wa ila ajsamikum wa ila amwalikum wa ila ansabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Yaqulullah ta'ala ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Allah. Ama anta asammu la tasma'u? Yaqulullah ta'ala, berfirman oleh Allah ta'ala. Ha, ini maksud kata kata bagi Nabi Isa lagi, Injil lagi lah. Yaqulullahu ta'ala, berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala katakan, ma tasna'u bi ghairi. Apakah engkau sedang buat? Ma tasna' sona' yasna'u tasna'u fi'il mudhari'. Apakah yang engkau sedang buat? Apakah yang sedang buat oleh engkau? Apakah kamu duk buat? Bi ghairi, bi dengan makna li ghairi, bawa sababiyah. Apakah yang engkau telah buat, engkau sedang buat dengan orang yang lain daripada aku, dengan sebab orang yang lain daripada aku, atau untuk orang yang lain daripada aku? Bi ghairi dengan makna li ghairi itu, engkau buat untuk orang yang lain daripada aku. Membuat untuk orang lain. Menjangok muka untuk orang lain. Menjangok pakaian untuk orang lain. Pakai kasubel jangok untuk orang lain. Orang lain tengok. Padahal kasubel ni saya maksud kasubel tak ada pun boleh dah. Hak putih, cak putih kejadi ni Allah. Hak beribu, 45,000. 7,000, 8,000, 10,000. Berjuta dah. 100,000 ada kasubai. Hukmah mana tu cak umah. 1,000. Ya Allah. Ya Allah. Ada. Apa yang engkau sedang buat untuk orang yang lain daripada aku? Wa anta walhan. Anta, bermula engkau itu. Mahfufun, dilikungkan akan dikau. Dilikung bi khairi, dengan kebaikan bagi kebaikan bagiku. Dilikung dengan kebaikan bagiku. Tulis itu betul dilikung, yakni padahal engkau itu menggunakan nikmat-nikmat yang aku beri. Itu maknanya itu. Menggunakan nikmat yang aku beri. Mata aku beri, muka aku beri, mulut aku beri,
kaki aku beri. Tapi mu duk guna hak tu untuk orang lain. Berjangak untuk orang lain. Ya namu tak jangak untuk aku. Mu tak usah untuk nak cuci tanganmu daripada maksiat. Mu tak usah untuk nak cuci matamu daripada tengok benda tak molek. Mu tak cucikan mulutmu daripada bercakap benda sia-sia, benda hak pesing bohong. Tak usah menyucikan lagu tu. What we got orang lain. Padahal semua nikmat tu hak aku. Wa anta mahfufun bi khairi. Ama anta as-sammu la tasma'. Ingat, ama litambih. Jaga-jaga, ingat nah. Ingat nah. Jaga molek. Anta as-sammu, bermula engkau itu yang tuli kah? Ingat, mung ni tuli kan ah. Jaga-jaga engkau dituli ni. La tasma'u. Tafsir mana asamu. Tuli oleh engkau. Yang tuli. Yang tidak dengar oleh engkau. Jadi kalau kita amali tambih ni. Ada mengaji amali tambih. Tapi kalau kita pada alhamdulillah istibhamah nafi boleh tak? Ada ke tidak? Haa, lagi tu. Sah juga tu. Amal pakai hamzah istibham, ma tu ma, ma nafiyah. Adakah tidak engkau itu tu? Oh, kalau tak kena, tak kena, tak kena. Kalau adakah tidak engkau tu tuli? Mung tak tuli ke? Oh, ada, tak kena, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Amal ditambih tu kena dah. Amal ditambih tu kena dah. Jaga-jaga, bermula engkau itu yang tuli. Mung ni tuli kena. La tasma'u, tidak mendengar oleh engkau. Jadi hadal qawla, akan ini perkataan. Mu tak dengar kata ening ke anak? Mu tuli ke anak? Tak dengar ke anak? Allah Akbar. Berat sangat. Ya Allah, ya Tuhanku. Ingat molek taharta mangzaril khalki sini. Uma taharta mangzari sa'atan. Allah, Allah, Allah. Cuming hari-hari. Cukur misah hari-hari. Janguk hari-hari. Sebulu urat pun tak leh. We ada plek. Kena we leading semua. Oh, kena wilicing sungguh. Pelak sikit tak boleh dah. Allah. Tu. Sebab apa? Malu ke orang. La ilaha. Malu ke orang. Tapi hatimu tak malu ke tu. Tak malu ke tu. Ya Allah. Ya Rabbi. Mikir berat. Taharta mangzarul khalqi sinin wa ma taharta mangzari sa'atan wa kullu yawmin nangzuru fi kalbika. Ama anta asammu la tasma. Habis kat tu dulu. Ayyuhan waladu al-ilmu bila amalin jununun wal-amalu bila ilmin la yakunu. Apa makna? Wasa ada tulisan ni dalam balan. Al-ilmu bila amalin junun. Wan'amalu bila ilmin la yakun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'uzubillahi minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu. Allahumma inna na'uzubika. Wa qalbin la yakshi. Wa amalin la yurum. Nas'aluka uluman nafi'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم